Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Margono Elektronik. Kali ini Margono Elektronik akan membagikan tutorial cara aktivasi Microsoft Excel 2019 di Windows 10. Seperti ini ya, ada blok kuning dan diminta aktivasi. Aktivasi ini secara online menggunakan KMS Pico, tapi online. Bagaimana caranya? Kita ke pojok sebelah kiri bawah, kita ketik virus, lalu kita pilih virus Android Protection. Kita off-kan ya virusnya, kita off-kan dulu. Kita tunggu tekan login ya. Di sini di virus Android Protection setting kita pilih manage setting. Nah di sini ini warna biru ini on, kita off, lalu yes, lalu kita close. Selanjutnya ini jangan lupa ya, harus online. Kita tunggu ini ke wifi atau ke hotspot ya, ini terhubung ke hotspot Oppo admin. Lalu kita cari filenya yang untuk aktivasi Microsoft Excel dan kita cari 2024 aja. Nah ini online KM version ya, kita buka, lalu kita klik ini aktivasi ini dua kali ya, kita close, kita tunggu ya. Di sini administrator online KMS activation ini ada angka 1 2 3 4 5 6 7 0. 0 ini 0 artinya aktif. 1 aktivasi in Windows, 2 aktivasi Office. Karena kita mau aktivasi Office 2019 di Windows 10, kita pilih angka 2. Kita ketik di keyboard angka 2 ya, kita tunggu. Oke, kita lihat di sini ada tulisan warna hijau produk activation success. Berarti sudah sukses aktivasi Microsoft Excel 2019 di Windows 10. Di bawah ada tulisan warna kuning press any key to go back. Lalu kita pilih enter ya, kita klik enter di keyboard. Oke, ya, untuk keluar kita pilih angka 0 di keyboard. Ya. Selanjutnya kita restart ya laptopnya atau PC. Kita restart. Seperti apa hasilnya kita lihat setelah laptop restart. Oke, setelah laptop di restart, kita buktikan apakah Microsoft Excel 2019 sudah teraktivasi. Kita buka. Ya, ini alhamdulillah kita teraktivasi. Blok kuning di sini juga bersih, berarti aktivasi sudah sukses. Microsoft Excel 2019 bisa digunakan. Mungkin sekian tutorial dari Microsoft Elektronik, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.